السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kita kesabaran untuk senantiasa bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah sebagai sebuah kebutuhan kita dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ketika kita butuh akan keridhaan Allah, maka kita harus taat dengan sebenar-benar taat, harus takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan fid dunya, yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita fil akhirat nanti. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita, akan lanjutkan surat Al-A'raf tentang perjuangan Nabi Musa dan Bani Israel dari cengkeraman kaum Fir'aun. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-142 ya kemarin. Kita akan lanjutkan beberapa ayat lagi. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Angga. Wa lamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu قال ربي أرني أنظر إليك. Maaf sebentar, tereng istakan ini. Kemarin sampai di mana ya? Oh ini sampai di sini. Maaf. Baru sampai 125. Ya, saya ulangi. Ini ayat yang ini yang kemarin sampai di 135, ini baru 136. Fa'taqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu 'anha ghafilin. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تمت كلمة ربك
حرصنا على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ببني إسرائيل البخر فأتوا على قوم يقفون على أصنام لهم ingat-ingat ilahan tenggung tahan kamalahum aliha qala innakum qawmun tajahalun Inna haulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun فضلكم على العالمين يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون
تستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم tembok-tembok nggih mim ketemu ditahan dulu zalikum bala ditahan dua harakat kira-kira wa wa'adna Musa thalathina laylatan wa atmamna bi ashr وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين sampai di sini 135 biar pembahasannya jelas. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik ya banter boleh nggih kalau sudah bisa tapi matnya jangan salah-salah matnya dengungnya jangan dilewati banter boleh tapi tetap harus memperhatikan contoh bacaan cepat qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani ini cepat tapi tetap memperhatikan panjang pendeknya nggih monggo coba رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَرًا
وخر موسى صعيقا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة واعمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Kalau ini tidak dibaca panjang, ini ada awunya dibaca pendek. Sa'uri langsung, monggo. Sampai 145 dulu. Cukup panjang. Pada kajian yang lalu sudah kami jelaskan bahwasanya orang-orang kafir mereka jalan pemikirannya kalau bahasa kita apa ya? Mindset. Mindset bahasa Inggris. Bahasa Jawanya apa? Pola pikir bahasa Indonesia. Ya, cara berpikir, cara mikir apa yang terbayang dalam otak kita ya itu yang akan membentuk diri kita. Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca,
apa yang kita sering mendengarkan itu akan membentuk karakter yang ada di dalam diri kita. Paham gak? Jadi akidah kita dibangun dari apa-apa yang kita dengar, yang kita imani. Itu namanya akidah. Kalau panjenengan sering mendengar sesuatu, akan otomatis hati panjenengan menjadi senang akan hal tersebut. Gimana betul? Itu seperti itu, ya. Sama dengan akidah. Kalau panjenengan senengane ngerokna wayang, yaitu akidahnya. Akidahnya akan wayang. Akan tertanam dalam hatinya. Eta, ada yang senengnya lagu, ya, itu sama. Eta, apa yang biasa kita baca, apa yang bisa kita dengar, itu nanti akan menjadi kalau bahasa ilmiah itu menjadi memori. Memori itu ada di otak. Otak kita ada dua, otak kanan dan kiri. Itu otak kanan ini fungsinya untuk menyimpan memori-memori seperti itu yang akan muncul ketika dibutuhkan. Itu yang namanya akidah, itu seperti itu, keyakinan. Makanya bagaimanapun, ya, seperti kaumnya Fir'aun, wah ma ta'tina bihi min ayatin, apapun mukjizat yang kamu tampilkan Musa, nyong ya ora baen, cara bahasa juga dunia, ya, bok Arab diterang naping satu nana ora ya ora baen. Itu seperti itu. Ini kalau kita, kalau kaumnya dari Musa itu bahkan dikasih suatu yang mukjizat yang luar biasa. Makanya karena mereka tetap tidak mau beriman kepada Musa dan Harun, makanya Allah mengutus atau memberikan mereka cobaan, ujian-ujian, ya, ujian-ujian berupa banyak sekali kepada Fir'aun dan negerinya. Ada tofan, ada kutu, ada belalang, ada katak dan darah, seperti yang sudah kami jelaskan kemarin. Setiap kali mereka ditimpa musibah, tadinya kuat, tapi ketika sudah sangat parah, ya, ada kemarau yang sangat panjang. Ketika sudah parah, mereka baru datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, minta kepada Rabbmu untuk menghilangkan bencana ini. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya, ketika Nabi Musa sudah berdoa, waktunya sudah ditentukan, hilanglah azab tersebut satu persatu. Akan tetapi, walaupun kaumnya Fir'aun itu melihat bahwasanya tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan yang ada pada diri Musa, akan tapi mereka tetap tidak beriman. Gitu. Makanya pada akhirnya Nabi Musa beserta Bani Israel mereka pergi dari Mesir. Ya, akan tetapi tidak dibiarkan bebas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa pergi bersama Bani Israel sampai di pinggir Laut Merah. Ya, di belakangnya sudah ada Fir'aun dan bala tentaranya. Ini disebutkan dalam ayat yang lain secara lebih detail, tapi tidak di surat ini. Di sini hanya disebutkan fantaqamna minhum, maka kami azab mereka. Fa'aghraqnahum fil yammi, maka kami tenggelamkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, ke dalam laut. Gitu. Ketika sampai di pinggir laut, Nabi Musa bingung. Kaumnya Nabi Musa juga bingung. Ini bagaimana? Sementara Fir'aun dan bala tentaranya sudah kelihatan dekat. Akan tapi Nabi Musa tidak takut. Ya. Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk memukulkan tongkatnya kepada laut tersebut. Akhirnya terbelah. Benar-benar terbelah. Ya. Terbelah di tengah-tengah itu lowong kayak jalan tol. Nabi Musa berjalan sampai menyeberangi Raja Fir'aun dan tentaranya ngikut. Wah, kepenak dalan ya. Tapi ketika Nabi Musa sudah nyebrang,
Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah-tengah lautnya kembali. Nah, disitulah Fir'aun tembe ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya iman karom Tuhannya Musa dan Harun. Wis cengap-cengap tembe iman. Itu tidak berfaedah, ya, tidak berfaedah kalau sudah seperti itu. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman bahwasanya Allah akan menyelamatkan badan Fir'aun sebagai ayat bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, singkat cerita, jasad Raja Fir'aun ditemukan, ya, akhirnya ditemukan dan diawetkan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini, sekitar 100 tahun yang lalu baru ketemu, ya, jasadnya Raja Fir'aun zaman Nabi Musa. Ini menjadi tanda akan kebenaran Al-Quran. Sejarah yang terjadi itu sesuai, tidak akan bertentangan. Dilanjutkan. Fa aghraqnahum fil yami bi annahum, karena mereka kadzabu bi ayatina wa kanu anha khafilin. Kenapa mereka ditenggelamkan? Karena sudah banyak ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah tabarak wa taala kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya, akan tapi mereka tetap tidak mau mengimani, makanya ditenggelamkan oleh Allah sebagai pelajaran. Ya, karena mereka kaum yang mendustakan dan ghafilin. Mereka lalai. Ya, lalai dari peringatan-peringatan Allah. Dan ini berlaku untuk kita hari ini. Barang siapa yang suka mendustakan ayat-ayat Allah, yang melalaikan ayat-ayat Allah, ya tunggu saja. Pasti akan datang azab Allah tabarak wa taala dalam bentuk yang mungkin berbeda-beda. Ya, kita mungkin tidak memahami bahwa kemarin pas corona, ya, itu adalah azab yang berlaku seluruh dunia. Itu kita bahkan mau sholat saja susah. Ini menjadi ayat, harusnya menjadi motivasi bagi kita agar senantiasa kita berusaha untuk memperbaiki diri selagi masih diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ketika semua keadaan menjadi sempit, menjadi sulit, kita mau beribadah saja angel, nggih? Itu. Jangan seperti Fir'aun ini, ya. Berimannya ngerwis cengep. Dilanjutkan. Ini singkat saja ini. Dan kami wariskan kepada kaum yang tadinya lemah. Ya, Bani Israel tadinya lemah, ditindas oleh Fir'aun dan para tentaranya di Mesir pada waktu itu. Ya, mereka menjadi kaum yang tertindas. Makanya ketika selamatkan oleh Allah menyeberang Laut Merah menuju negeri Syria, ya, Sam pada waktu itu dinamakan Sam, sekarang yang dinamakan negara Suriah dan sekitarnya, Suriah, Lebanon, Palestina dan sekitarnya itu. Itu diwariskan kepada orang-orang yang dahulu lemah, yaitu Bani Israel. Kata Allah di sini disebutkan masyariqal ardi wa magharibaha, bumi dari timur sampai masyarik, timur, maghrib, itu adalah barat. Masyrik wal maghrib, ya, itu timur dan barat. Artinya dari sebelah timur sampai sebelah timur sampai sebelah barat. Artinya jazirah yang cukup luas di bumi Syam yang sekarang meliputi negara-negara itu antara Suriah, Lebanon, Palestina dan sekitarnya. Yang kata Allah, allati barokna fiha, itu bumi yang diberkahi. Ya, bumi yang diberkahi pada kenyataannya isinya sampai hari ini apa? Perang terus. Ini tanda-tanda apa? Itu padahal itu bumi yang diberkahi oleh Allah tabarak wa taala. Lalu Allah melanjutkan, fatammat, maka sempurnalah kalimatu rabbikal husna, kalimat Tuhanmu yang baik,
ngala Bani Israel bima sabaru, kepada Bani Israel sebab, dengan sebab mereka bersabar. Mereka bersabar. Ya. Karena kesabaran pasti akan membuahkan kebaikan. Ya, kalau kita mau bersabar, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Ini pelajaran bagi kita. Penderitaan itu akan ada habisnya, ya. Kesulitan pasti ada batasnya. Dan ketika Allah sudah berkehendak untuk menghilangkan kesulitan tersebut, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Eta, ya. Nih. Karena kesabaran. Wa dammarna, kami hancurkan. Makana yasnamu Fir'aun, apa yang diperbuat oleh Fir'aun wa qaumuhu dan bala tentaranya. Wa makanu ya'risun, dan apa-apa yang mereka bangun. Hancurkan oleh Allah tabarak wa ta'ala, diganti dengan generasi yang lain. Wa zawajna bi Bani Israil al-bahra, kami seberangkan Bani Israel di apa namanya, diseberangkan oleh Allah untuk menyeberangi Laut Merah menuju ke negeri Syam yang disebutkan di awal. Apa yang terjadi di sana? Wa atau ala qaumin, mereka mendapati suatu kaum di sana ketika menyeberang dari Mesir ke Syam. Itu adalah di sana mereka mendapati penduduk, kata para ulama itu penduduk Kanaan, ya. Itu. Ya'kufuna 'ala asnamillahum, mereka menyembah berhala. Ya. Ya, ketika sampai di negeri Syam, ternyata di negeri Syam ditinggali oleh suku atau kaum yang menyembah berhala. Lalu apa yang terjadi? Qalu, mereka Bani Israel berkata, "Ya Musa, hai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Ini bodohnya sebagian orang Bani Israel, ya. Sudah diberi ujian, sudah diberi pelajaran dari Musa, ketika melihat orang-orang lokal yang didatangi itu punya apa namanya, patung-patung yang disembah, sebagian Bani Israel berkata, "Ya Musa, buatlah untuk kami tuhan-tuhan sebagaimana mereka punya tuhan-tuhan." Ini bayangkan panjenengan, ya, berdampingan dengan Nabi Musa, sudah melihat sedemikian hebatnya mukjizatnya Nabi Musa, banyak sekali ditolong oleh Allah dalam bermacam-macam keadaan. Akan tetapi ketika melihat ada orang menyembah berhala, jere Bani Israel, sebagian, bukan semuanya, sebagian mereka mengatakan, "Hei Musa, nyong pengen sing ya kae, ya sing keton disembahe, kon kira marem dian eta." Apa jawaban Nabi Musa? Qal innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu ini kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, ya, sesungguhnya mereka ini, ya, dan apa-apa yang mereka ada-adakan akan dihancurkan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batilah apa-apa yang mereka kerjakan. Itu ini jawabannya Nabi Musa kepada Bani Israel. Sebagian Bani Israel menjadi orang-orang yang bodoh, makanya banyak disebutkan di dalam Al-Quran terkait Bani Israel ini, ya, agar supaya pelajaran bagi kita, karena memang kita nanti dunia ini sekarang ini, ya, banyak dikuasai oleh orang yang disebutkan dalam Al-Quran ini, banyak sekali turunan-turunan mereka. Qadarullah, mereka diberi kemampuan otak yang pinter-pinter, ya, untuk masalah dunia itu, sehingga mereka hari ini mereka berkuasa. Akan tetapi, ya, makaru makarullah, ya, mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Siapa yang akan menang? Pasti rencananya
Allah. Allah punya rencana, mereka punya rencana, kita punya rencana. Nanti yang menjadi penentu adalah rencana Allah aja wajah. Itu. Lalu Nabi Musa melanjutkan, qal Nabi Musa berkata, "Aghairallahi abghikum ilahan?" Apakah kamu mencari tuhan-tuhan selain Allah? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, dan dia sudah melebihkan kamu atas seluruh alam. Wa id anjaynakum min 'ali fir'aun yasumunakum su'al 'adab. Lalu Nabi Musa mengingatkan, ketika kamu sudah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya, mereka memberikan ujian kepada kamu dengan su'al adab, dengan siksa yang sangat buruk. Yuqtiluna abna'ahum wa yastakhyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak perempuan kamu. Ini sudah pernah dijelaskan pada saat kita menafsiri surat Al-Baqarah, juga sudah pernah dijelaskan diantara sebab daripada Fir'aun memerintah kepada keturunan Bani Israel, ya, setiap anak laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup, karena Fir'aun itu mempunyai peramal, ya, diramalkan bahwasanya nanti akan ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan membuat Fir'aun terjatuh atau digulingkan, dan ternyata benar, sehingga mengeluarkan peraturan seperti ini. Sama ketika Fir'aun dikalahkan oleh Musa, tukang-tukang sihir Fir'aun dikalahkan oleh Musa, ya, itu kembali lagi diterapkan, mereka membunuh anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup perempuan mereka. Wa fi dzalikum, yang demikian itu, bala'um mir rabbikum adzim, adalah sebuah ujian yang sangat besar, yang sangat berat dari Tuhan kalian. Lalu berikutnya, wa wa'adna Musa 30 lailah, dan kami janjikan kepada Musa 30 malam. Wa atmamnaha, dan kami disempurnakan, bingasyan, ditambah 10, ya, 30 ditambah 10 menjadi 40. Watamma miqatu rabbihi 40 lailah, maka sempurnalah bilangan atau ketentuan dari Tuhannya 40 malam. Menurut para ulama, yang 40 malam itu adalah 30 hari bulan Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah, menjadi 40 malam, ya. Ya, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, kamu Musa akan mendapatkan wahyu langsung, akan bercakap-cakap dengan Allah supaya menuju ke Bukit Tur selama 40 malam. Gitu. Makanya Nabi Musa berpamitan kepada kaumnya. Wa qala Musa li akhi Harun, maka Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, ya, ukhlufni fi qaumi, gantilah kedudukanku untuk kaumku. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin, ya, perbaikilah, berbuat baiklah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang mufsidin, yang berbuat kerusakan. Ya, ini pesan Nabi Musa sebelum pergi. Tidak lama, ini 40 malam. Berarti kur sebulan lebih semending. Ya. Akan tetapi sekali lagi, ya, bahwasanya Nabi Musa dan Bani Israel ini sangat-sangat keterlaluan, ya. Sangat-sangat keterlaluan, baru ditinggal 40 malam saja. Mereka nanti di akhir ayat-ayat 145 146 mereka berusaha membuat tuhan-tuhan selain Allah. Ini yang akan terjadi. Tapi masih panjang ini, ya. Ini sampai 45 dulu. Kita lanjutkan lebih dahulu biar lengkap. Walamma jaa Musa limiqatina, ya. Setelah
datang Musa pada waktu yang telah ditentukan. Wa kallamahu rabbuhu, dan Allah berbicara langsung. Wa kallamahu rabbuhu, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Seperti apa? Bahasanya bahasa apa kira-kira? Ya, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Bahasanya yang dipahami oleh Nabi Musa, karena Musa orang Bani Israel, keturunan Arab ya. Mereka menggunakan bahasa Ibrani mungkin pada waktu itu. Ya, belum menggunakan bahasa Arab. Qala Rabbi, Nabi Musa berkata, Qala Rabbi arini anzur ilaik. Apa maknanya? Nabi Musa berkata, Rabb ya Rabb, ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Ya, berkata kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa kepengin melihat Allah. Kira-kira bisa dilihat lambatan Allah? Kira-kira menurut panjenengan? Tidak di dunia, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia, ya. Tapi insya Allah nanti di surga, salah satu nikmat yang paling, ya, paling tinggi adalah melihat Allah secara langsung. Itu. Allah berfirman, Qal lantarani, kamu tidak mungkin bisa melihatku, kata Allah. Walakin dur ilal jabal, akan tapi kamu lihatlah kepada gunung Tur ini. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu ajeng, ya. Cara wong Jawane Gusti Allah ngendika, nyong arep apa namanya ngeton nang dunia, tapi ngger gunungnya kok diketoni nyong kuat ajeg nang ngono bae kok ndak sandeleng. Tapi ngger ora ajeg berarti kamu tidak bisa, tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena tidak mungkin. Allah itu maha besar, ya. Wasinga kursi yuhus sama wati walad, luas kursinya saja seluas langit dan bumi. Bagaimana gunung yang merupakan, kalau dibandingkan langit dan bumi, itu bandingkan sebutir pasir di padang pasir, ki bumi netok gunungnya berarti siapa nih? Itu bagaimana bisa, ya? Makanya di sini disebutkan oleh Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya kepada jabal, janganlah hudakkan, maka Allah menjadikan bukit tersebut, bukit Tur, hancur luluh berantakan. Itu tidak mungkin bisa, bahkan malaikat pun tidak mungkin bisa ditempatkan di bumi, orang medeng bumi ini. Paham gak? Itu malaikat si Jibril. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya malaikat Jibril itu sayapnya kalau dilihat di langit itu penuh selangit sayapnya. Antara karena ketonang wetan berarti antara lor karo kidul sayapnya penuh. Itu malaikat Jibril, itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Itu tidak mungkin kita bisa menggambarkan seperti apa. Kita mengimaninya. Ya. Apa yang terjadi? Fa kharra Musa sangikan. Lalu yang terjadi Musa jatuh pingsan. Ya, orang mungkin bisa melihat. Itu rakuat manusia punya kelemahan, punya batas. Makanya jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas kita, otak kita, pemikiran kita, pengetahuan kita, itu semuanya terbatas. Ketika sudah melampaui batas, apa yang terjadi? Koleng. Stres. Jangan kita biarkan otak kita terlalu tinggi, ya. Kita punya batas-batas. Ya, ketika sudah tidak bisa mencapainya, ya sudah. Itu. Ada batasan-batasan. Falamma afaq, ketika sadar.
Qala, Nabi Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu, aku orang maning-maning Arab jaluk weruh sampean cara wong cekadune ya. Wa ana awwalul mu'minin, aku termasuk orang yang pertama ya, yang beriman terhadap hal tersebut. Kemarin pada saat kita mempelajari beriman kepada hari akhir ya, Musa adalah diantara orang-orang yang pertama-tama dibangkitkan oleh Allah. Ya, Nabi Muhammad bangun ya, bangun itu ternyata Musa juga sudah bangun. Nabi Muhammad tidak tahu sing tangi dihit kue apa nyong apa Musa, kata Nabi Muhammad begitu ya. Ini karena Musa ya orang yang kedudukannya lumayan tinggi ya, karena diantara kelebihan Nabi Musa adalah Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa di Bukit Tur. Akan tapi Rasulullah juga pernah berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Kapan? Pas peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha, di langit yang ke-7. Itu langit sijunya bumbunengen tinggi. Itu padahal itu ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu semalam saja. Makanya orang-orang kafir itu tidak percaya, lah ramungkin. Ya, Rasulullah berjalan dari Madinah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi maring Madinah, ke Mekah. Ya, ketika orang Mekah dikabari seperti itu, olah, ya tidak mungkin. Jajal dewe gambaran kan Masjidil Aqsa seperti apa. Akan tapi karena Rasulullah itu adalah seorang rasul, maka diperlihatkan oleh malaikat Jibril gambar ya, kayak foto, kayak jelas sekali diperlihatkan. Makanya Rasulullah bisa menyebutkan Masjidil Aqsa itu seperti ini, pintunya seperti ini. Gitu. I want dene seperti itu, mereka tidak percaya bain. Angel nggih. Itu kuis akidah gue. Angel ya, hidayah ini milik Allah. Ya. Kita lanjutkan dua ayat lagi. Qala ya Musa, Allah berfirman, ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Sesungguhnya aku sudah memilih kamu di antara manusia. Birisalati wa bikalami, dengan risalah dan kalimat-kalimatku, dengan risalahku dan dengan kalami dan dengan perkataanku atau kalimat-kalimat Allah. Fakhudha, maka ambillah hal tersebut. Fakhud ma ataituka, ambillah apa-apa yang aku berikan kepadamu. Wakum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna, dan kami tuliskan lahu baginya, bagi Musa, fil alwah, di dalam luh-luh ya. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima Al-Qur'an itu berangsur-angsur nggih. Akhirnya Nabi Musa ketika menerima Taurat, yang dimaksud alwah ini adalah Taurat ya, Taurat. Alwah itu lembaran-lembaran, suhuf-suhuf yang berisi tulisan-tulisan dari Allah langsung. Ya. Fakatabna lahu fil alwah min kulli syai'in, di dalam lembaran-lembaran tersebut dari segala sesuatu. Semuanya ditulis oleh Allah aja dalam kitab Taurat yang diturunkan langsung oleh Allah ya, dituliskan untuk diberikan kepada Nabi Musa. Mau'idatan, sebagai pelajaran, wa tafsilan, dan penjelasan, likulli syai'in, atas segala sesuatu. Fakhudha biquwwah, maka ambillah dengan kuat. Wa'mur qaumaka, dan perintahlah kaummu. Ya'khudhu biahsaniha, agar supaya mereka mengambil Taurat ini dengan sebaik baiknya, artinya mengambil itu dibaca, ditadaburi, diamalkan seperti kita ya. Kita diberi Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Muhammad, diberi Al-Quran untuk disampaikan kepada kita. Nabi Muhammad juga berpesan kepada kita agar supaya memegang kitabullah wa sunnati Rasulullah dengan, bahkan dengan sangat kuat. Ya, bukan dibuang, dicekel, di pundi-pundi, ngujimat, bukan. Akan tapi senantiasa ditadaburi, dipelajari, dan diamalkan. Begitu maksud daripada itu. Ya. Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Ya. Apa namanya, Allah memberitahukan kepada Musa pada akhirnya, sa'urikum daral fasikin, kelak akan aku perlihatkan kepada kamu Nabi Musa daral fasikin, negeri orang-orang yang fasik. Ini ya, ini percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla yang langsung. Ya, langsung seperti orang kita berbicara, kan? Tapi tentu saja dari balik hijab, karena Nabi Musa tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia. Seluruh manusia, seluruh makhluk, ya, itu kecuali yang diizinkan oleh Allah, itu tidak mungkin bisa melihat di dunia. Itu makanya dari tabir itu, dari belakang tabir. Allah memberitahukan kepada Musa, sa'urikum dharal fasikin. Allah akan memberitahukan, memperlihatkan kepada Nabi Musa negeri orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu diantaranya adalah orang yang tahu hukumnya, ya, tahu sudah diberikan Quran, sudah diberikan Taurat, akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Ini makanya nanti di kemudian hari Bani Israel ini banyak menjadi orang-orang yang seperti digambarkan oleh Allah, yaitu dharal fasikin. Itu sampai di sini dulu, sampai 145. Ya, mudah-mudahan ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, kan? Tapi insyaallah kita akan ringkas ya di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.